ini. Hari ini kita akan baca dua surah, satu surah Al-Waqi'ah dan juga satu surah As-Sajadah. Surah Al-Waqi'ah ni tentang apa surah Al-Waqi'ah? Siapa nak jawab? Surah Al-Waqi'ah ni berkaitan dengan memurahkan rezeki, memurahkan rezeki oleh Allah SWT pada waktu duha ni. Kita dah solat duha tadi, dan sebaiknya lah surah Al-Waqi'ah ni dibaca ketika waktu duha. Okey, lepas kita baca surah Al-Waqi'ah, lepas habis tu kita akan sambung terus kepada surah As-Sajadah yang berkaitan dengan sujud. Okey, sajadah ni maksudnya sujud. Yang sujud pada Allah SWT. Dalam Al-Quran tu juga ada cerita pasal kehidupan, kemudian ekonomi dan sebagainya. Kalau nak ikut perbincangan itu, kalau ikutkan program ni, surah As-Sajadah ni nak bincangkan pasal apa yang terdapat dalam surah As-Sajadah. Tapi kita hari ni baca je lah. Okay. Tentang program Quran Hour? Saya tak masuk ke dalam program ni lah. Sebab dapat tambah-tambah hala bulan-bulan puasa je ni. Betul tak? Saya sangat suka dengan program ini, dan saya harap program ini akan diadakan pada setiap tahun. Kalau saya, program ni patut dijalankan setiap tahun. Dan program ni sangat best. Saya pula, program ni boleh mendidik untuk student lain untuk mengaji, yang mana tak mengaji tu. At least dapat bahan bulan-bulan puasa ni. So kalau untuk buatkan, untuk buat selalu pun tak ada masalah rasanya. Ya, untuk buat selalu best.